Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari Facebook dari tulisannya akun yang bernama Red Hoodset. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Dendam Menuntut Balas Kematian. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Mengenal sosok dan kepribadian Damar. Menyaksikan ingon Pak Komar yang sedang menyiksa kedua orang tuanya, Damar hanya terdiam. Dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dari bawah ranjang, tubuh Damar terasa menggigil. Terlebih-lebih ketika ingon Pak Komar mendekat ke arah Mas Suryo yang tidak jauh darinya, tentu membuat Damar semakin ketakutan. Di saat ingon Pak Komar menebas leher orang tuanya, sontak Damar langsung berteriak. Ah, Damar pun terbangun. Ternyata ia baru saja bermimpi. Ah, mimpi itu lagi, ucap Damar setelah bangun dari tidurnya. Kini Damar sudah tumbuh dewasa. Kejadian kelam 20 tahun yang lalu rasanya baru kemarin terjadi dan terus menghantui Damar lewat mimpi. Hal itu mengingatkan Damar akan sosok Pak Komar yang telah membunuh orang tuanya. Kejadian-kejadian yang ia lihat dengan mata kepala sendiri seolah-olah tidak pernah hilang dalam pikirannya. Damar hanya duduk termenung di tempat tidurnya. Ketika sedang melamun, tiba-tiba Bayu datang menghampiri. Bayu sendiri adalah sosok orang tua yang sangat menyayangi Damar. Ia mendidik Damar menjadi orang yang cekatan. Sifat dan sikapnya sudah terlihat dari sosok Damar. Pagi-pagi sudah melamun, melamun apaan sih? Ucap Bayu mengagetkan Damar. Eh mas, bikin kaget saja. Siapa yang melamun? Tanya Damar kepada Bayu. Itu tadi, kamu lagi melamun kan? Ucap Bayu kemudian balik bertanya kepada Damar. Sudah, mandi dulu. Tidak baik melamun pagi-pagi. Habis mandi, langsung sarapan, lanjut Bayu. Damar bergegas mengambil handuk dan pergi ke sumur untuk membersihkan badannya. Selesai mandi, Damar langsung menuju dapur dan menunggu Bayu untuk sarapan. Hidangan di atas meja sepertinya sudah Bayu siapkan sebelum Damar terbangun. Tidak lama kemudian Bayu pun datang. Loh, kok cuma diliatin? Ayo makan, ucap Bayu. Damar hanya tersenyum. Kemudian ia mempersilahkan Bayu duduk untuk makan bersama. Dari dua sosok tersebut terlihat memiliki hubungan yang erat, di mana sosok Bayu yang telah menganggap Damar layaknya anak sendiri. Begitu juga dengan Damar yang membutuhkan kasih sayang dari orang tua seperti Bayu. Selesai makan, Damar segera membereskan piring dan langsung mencucinya. Sementara Bayu, ia langsung pergi ke kebun karena pekerjaan Bayu sendiri hanyalah berkebun. Kebun yang Bayu miliki lumayan luas sehingga mencukupi untuk kebutuhannya. Meski begitu, sifat Bayu tidak berubah. Bayu tetap rendah hati dan penyayang. Tampilannya pun sangat sederhana. Sifat-sifat yang Bayu miliki sudah diajarkan kepada Damar sejak Damar masih kecil. Usia Bayu dan Damar hanya berpaut 30 tahun, di mana waktu kejadian yang memilukan, usia Damar waktu itu baru menginjak 7 tahun, sedangkan Bayu sudah berumur 37 tahun. Cukup jauh jarak usia mereka. Karena usianya yang semakin tua membuat Bayu sangat rendah hati. Tapi sifat rendah hati tidak bergantung dari usia seseorang. Di usianya yang sudah menginjak ke 27 tahun, Damar mulai mengikuti langkah-langkah Bayu. Dari cara berpakaian yang sederhana,
gaya bicara yang lemah lembut penuh kesopanan, pemikiran yang jernih dan pekerja keras, agar nantinya tidak selalu bergantung kepada orang lain. Selama tinggal bersama Bayu, Damar banyak membantu pekerjaan Bayu. Hal itu ia lakukan agar pekerjaan Bayu menjadi ringan. Meski Bayu menolak untuk dibantu, namun Damar tidak tega melihat Bayu bekerja sendirian. Setelah pekerjaan rumah selesai, Damar pun langsung bergegas menyusul Bayu pergi ke kebun. Sesampainya di kebun, Damar melihat Bayu sedang memanen cengkeh. Ia pun segera membantu pekerjaan Bayu. "Damar, bukannya kamu di rumah saja, ngapain ikut ke kebun?" ucap Bayu yang melihat keberadaan Damar. "Tidak apa, Mas. Tidak tiap hari juga kok, lagian di rumah juga suntuk sendirian," ucap Damar. "Ya udah, kalau itu keinginan kamu. Sekarang bantu Mas, tolong ambilkan karung. Karung yang Mas pegang sudah penuh," ucap Bayu menurunkan sekarung cengkeh yang sudah dipetik. Damar pun menyambut karung yang sudah terisi dan memberikan karung kosong kepada Bayu. Setelah semua karung terisi penuh, kemudian mereka pulang. Sesampainya di rumah, mereka menjemur cengkeh yang sudah dipanen. Terik matahari yang begitu panas membuat cengkeh lebih cepat kering. Dari hasil panen itulah, Bayu bisa menghidupi Damar hingga tumbuh dewasa. Masa lalu dan kehidupan Bayu. Bayu Anggara adalah anak dari Aji Pangestu Anggara dan Dewi Setyaningsih. Mas Aji dan Bu Ningsih hanya seorang petani biasa. Tanah yang dimilikinya pun tidak cukup luas, hanya cukup untuk kebutuhan keluarga. Suatu ketika Pak Komar mendatangi kampung Mas Aji. Ia hendak membeli tanah milik para warga, termasuk tanah milik Mas Aji. Tujuan Pak Komar membeli semua tanah warga tidak lain karena ambisinya yang ingin menguasai tanah di setiap daerah dan menjadikan dirinya orang paling kaya nomor satu. Jika tidak ada yang mau menjualnya, maka Pak Komar akan mengancam. Ia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang membangkang. Warga desa pun terpaksa menjual tanahnya kepada Pak Komar dengan harga yang murah, bahkan terbilang sangat rendah. Tapi tidak dengan Mas Aji. Mas Aji menolak menjual tanahnya kepada Pak Komar. Alasannya tanah yang ia miliki akan diwariskan kepada Bayu jika sudah besar nanti. Karena tidak ada harta benda yang Mas Aji miliki selain tanah tersebut. Mendengar penolakan dari Mas Aji membuat Pak Komar geram. Bahkan Pak Komar mengancam akan membunuh Mas Aji dan istrinya. Suatu malam, Pak Komar masuk ke ruangan pribadinya. Ia hendak melayangkan teluhnya. Dua boneka sudah ia pilih dan dua nama sudah ia masukkan ke tubuh boneka tersebut. Tanpa lama-lama, Pak Komar langsung melayangkan teluhnya. Seketika itu juga, Mas Aji dan Bu Ningsih tewas secara mengenaskan. Melihat kematian orang tuanya secara langsung, Bayu hanya terdiam mematung. Kemudian ia menangis histeris. Ia tidak menyangka bahwa kematian orang tuanya secepat ini. Ramai orang-orang berdatangan mengerubungi rumah Bayu. Banyak yang berbisik bahwa kematian orang tua Bayu akibat teluh dari orang lain. Bayu yang kala itu masih kecil, dirinya tidak mengerti bisikan tetangganya. Yang jelas, melihat kematian orang tuanya secara tidak wajar, Bayu menyimpan dendam dan berjanji akan mencari sosok di balik kematian orang tuanya. Semenjak kepergian orang tuanya, Bayu mulai berkelana. Ia tidak tahu kemana kakinya harus melangkah. Bahkan untuk tidur saja, dirinya harus menumpang di teras rumah orang yang tidak dikenal. Dari desa ke desa sudah ia singgahi. Dengan perut yang begitu lapar, ia hanya memakan makanan sisa dari orang lain. Terkadang ada juga orang yang kasihan melihat Bayu, lalu memberinya makan sampai Bayu kenyang. Walau usia Bayu masih terbilang kanak-kanak, namun tekadnya tidak berubah. Ia akan mencari sosok yang telah merenggut nyawa orang tuanya. Suatu ketika di saat Bayu sedang tertidur di salah satu teras rumah, ia dikagetkan oleh seseorang yang membangunkannya. "Nak, ngapain tidur di sini? Di mana rumahmu?" ucap seseorang yang membangunkan Bayu. Seketika Bayu pun langsung terbangun. Ternyata orang yang membangunkan Bayu adalah pemilik rumah tersebut. "Saya numpang tidur di sini boleh ya, Mas?" ucap Bayu mengibah. Badan Bayu terasa menggigil karena dinginnya malam. Melihat Bayu yang tidur tanpa alas, pemilik rumah tersebut merasa kasihan.
Jangan tidur di sini. Ayo masuk ke dalam. Di luar dingin, Nak. Nanti kamu sakit. Ucap pemilik rumah yang kemudian membawa Bayu masuk. Setelah masuk ke dalam rumah, ia menanyakan tentang Bayu, dari mana, tempat tinggal serta orang tuanya. Bayu pun menjelaskan bahwa dirinya hidup seorang diri. Ia tidak mempunyai tempat tinggal. Meski Bayu memiliki rumah peninggalan orang tuanya, tapi dirinya tidak mau menempati. Mendengar penuturan dari Bayu, pemilik rumah tersebut menjadi iba. Kemudian ia mengenalkan dirinya kepada Bayu. Perkenalkan, nama saya Suryo. Panggil saja Mas Suryo. Kamu boleh tinggal di sini bersama saya. Kebetulan saya hanya tinggal sendiri. Ucap Mas Surya memperkenalkan dirinya kepada Bayu, sekaligus mengajak Bayu untuk tinggal di rumahnya. Kamu sudah makan? Tanya Mas Suryo. Bayu hanya menggelengkan kepalanya. Rupanya sejak tadi pagi perut Bayu belum terisi apapun. Kemudian Mas Suryo menyiapkan makanan untuk Bayu. Bayu yang sedari tadi menahan lapar, ia pun makan dengan lahapnya. Melihat Bayu makan begitu lahap, membuat hati Mas Suryo terenyuh. Dirinya baru merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak terasa air mata Mas Suryo menetes. Di saat Mas Suryo sedang merenung, tiba-tiba ia dikagetkan oleh Bayu. Mas, gak ikut makan? Tanya Bayu yang membuyarkan renungan Mas Suryo. Habiskan, habiskan. Mas sudah makan tadi. Ucap Mas Suryo memalingkan wajah sambil mengusap air matanya. Selesai makan, kemudian Mas Suryo menunjukkan kamar untuk Bayu tidur. Ini kamarmu, tidur yang nyenyak ya. Jangan tidur di luar lagi. Anggap saja ini rumahmu. Ucap Mas Suryo menunjuk salah satu kamar. Kemudian Bayu masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Tidak lama kemudian Bayu pun terlelap tidur. Keesokan paginya, Bayu bangun terlebih dulu dari Mas Suryo. Kemudian Bayu pun bergegas untuk mandi, sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah sebelum Mas Suryo bangun. Bayu memang orang yang disiplin. Dirinya tidak ingin membebankan orang lain. Sifatnya itu sudah ia tanamkan sejak dirinya masih kecil, selama tinggal bersama orang tuanya. Selesai membersihkan rumah, Bayu kemudian duduk di teras untuk menghirup udara segar. Tidak berapa lama Mas Suryo terbangun, kaget ketika Mas Suryo melihat keadaan rumahnya sudah bersih. Mas Suryo kemudian memeriksa kamar Bayu. Namun Bayu sudah tidak ada di kamar. Dilihatnya Bayu sedang duduk di teras. Hal itu membuat Mas Suryo semakin kagum akan sosok Bayu. Setelah tumbuh dewasa, Bayu menceritakan kepada Mas Suryo bahwa dirinya akan mencari pelaku yang sudah membunuh orang tuanya. Mendengar apa yang sudah diucapkan Bayu, Mas Suryo mengerti. Kemudian ia memberi saran kepada Bayu. Tidak baik menyimpan dendam. Kamu ikhlaskan kematian orang tuamu. Nanti juga pelaku yang telah membunuh orang tuamu akan menemui ajalnya sendiri kok. Ucap Mas Suryo. Bayu hanya mengangguk. Namun mau bagaimanapun juga, Bayu akan tetap mencari sosok pembunuh tersebut. 15 tahun sudah Bayu tinggal bersama Mas Suryo. Kini saatnya untuk Bayu pergi mengembara. Bayu meminta izin kepada Mas Suryo. Tentu Mas Suryo mengizinkan, karena melihat Bayu yang sudah dewasa dan perlu pengalaman luas. Hati-hati ya nak, jika terjadi apa-apa datanglah ke sini. Mas siap membantu. Ucap Mas Suryo. Kemudian Bayu pun pergi meninggalkan Mas Suryo. Setelah kematian Pak Jamal, kini sudah tidak ada lagi orang yang dianggap musuh oleh Pak Komar. Tentu Pak Komar merasa puas karena dirinya sudah menguasai tanah milik Pak Jamal. Pak Komar menata hidupnya kembali mulai dari awal, yang mana ia harus mencari abdi atau budak yang akan membantunya. Pak Komar mulai menyusuri setiap daerah. Bahkan banyak juga yang berdatangan ke rumah Pak Komar hanya untuk mengabdikan dirinya. Tidak mudah menjadi abdi Pak Komar, karena ada satu syarat yang harus dilakukan, yaitu memakan jantung manusia mentah-mentah. Selain itu, sebagai abdi ada tugas berat yang harus dikerjakan, yaitu mencari ari-ari bayi dan mencari kuburan orang yang baru meninggal. Di saat Pak Komar menyelusuri desa, ia pun singgah di salah satu desa terpencil, di mana di desa tersebut ditempati oleh Bayu dan Damar. Melihat kedatangan Pak Komar, warga desa mulai berhamburan keluar rumah, mengharap pemberian dari Pak Komar. Siapa yang tidak mengenal Pak Komar
di setiap desa namanya selalu terpampang. Bayu dan Damar yang mengetahui kedatangan Pak Komar, mereka pun ikut keluar bersama warga lainnya. Dari kejauhan, Bayu melihat Pak Komar turun dari mobil dengan gagahnya. Meski umur Pak Komar sudah tua, atau bisa dibilang kakek-kakek, tapi badan dia tegap gagah, seolah-olah tidak pernah menua. Hal itu tentu karena ingon yang ia miliki. Bayu melihat Pak Komar sedang mendekat ke arah dirinya. Benar saja, setelah bersapa dengan warga, Pak Komar menghampiri Bayu dan Damar. "Siapa dua lelaki ini? Sepertinya saya baru lihat," tanya Pak Komar yang tidak mengenali wajah Bayu dan Damar. Padahal mereka berdua adalah saksi bisu kekejaman Pak Komar. Tidak lama kemudian Bayu pun mengenalkan diri. "Perkenalkan, nama saya Bayu Anggara, Tuan. Kebetulan saya baru menempati desa ini, Tuan," ucap Bayu memperkenalkan dirinya. "Oh, Bayu. Namamu tidak terlalu jelek dan tidak terlalu bagus juga," ucap Pak Komar menyombongkan dirinya. Mendengar ucapan Pak Komar, sebenarnya Damar ingin sekali menghajar mulut Pak Komar. Ketika Damar sudah mengepalkan tangannya dan siap menghajar, namun ditahan oleh Bayu. "Bayu, kamu tahu siapa saya?" tanya Pak Komar. "Tidak, Tuan," jawab Bayu singkat. "Saya maklumi, karena kamu orang baru di desa ini. Saya Komar, pemilik tanah di seluruh pelosok desa," ucap Pak Komar. Kemudian Pak Komar menatap ke arah Damar. Melihat wajah Damar, mengingatkan Pak Komar akan sosok Pak Jamal. Karena wajah Damar hampir mirip dengan Pak Jamal. "Ini anakmu?" tanya Pak Komar. "Iya, Tuan," jawab Bayu singkat. "Kok mirip?" Belum selesai bicara, tiba-tiba, "Siapa, Tuan?" tanya Bayu memotong ucapan Pak Komar. "Oh, tidak-tidak, lupakanlah," jawab Pak Komar. Setelah bercakap-cakap dengan Bayu, kemudian Pak Komar keliling desa untuk melihat tanah miliknya. Selepas itu, ia pun kembali menghampiri warga. "Siapa yang bersedia menjadi abdi dalam di rumah saya?" tanya Pak Komar kepada warga. Namun warga tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba, Bayu menghampiri Pak Komar. "Saya siap menjadi abdi, Tuan, asal bayarannya setimpal," ucap Bayu di hadapan Pak Komar. Mendengar ucapan Bayu, Damar seolah-olah tidak percaya. Apa maksud dan tujuan Bayu menjadi abdi Pak Komar? "Mas, apa saya tidak salah dengar? Apa maksud perkataan Mas tadi?" tanya Damar berbisik di telinga Bayu. Namun Bayu tidak menjawab pertanyaan Damar. Dengan sikap Bayu yang tidak mengenakan, membuat Damar marah. Bayu seolah-olah sudah terhasut dengan ucapan Pak Komar. Namun Damar tidak memperlihatkan kemarahannya terhadap Bayu. "Apa kamu sudah siap dengan resiko yang akan dihadapi?" tanya Pak Komar kepada Bayu. "Saya sudah mempertimbangkan sebelumnya, Tuan," jawab Bayu. "Bagus, sekarang kemasi barang-barang dan ikut saya." Pak Komar mengajak Bayu pergi ke rumahnya. Bayu pun masuk ke dalam rumah mengemasi pakaiannya. Damar yang melihat tingkah Bayu, ia pun jadi bingung. Kenapa Bayu bisa terhasut ucapan Pak Komar? "Mas, bukankah Mas sudah tahu kejahatan Pak Komar? Kenapa Mas malah bersekutu dengan dia?" tanya Bayu. Bayu hanya menatap Damar. Ia tidak memberi jawaban. Kemudian Bayu keluar menghampiri Pak Komar. "Baiklah, Mas, kalau itu sudah menjadi keputusanmu," ucap Damar pasrah. Damar hanya termenung. Ia tidak menyangka sosok Bayu yang telah dianggap sebagai orang tuanya kini malah menjadi musuh. "Sudah siap, Tuan, ayo berangkat," ucap Bayu kepada Pak Komar. Setelah masuk ke dalam mobil, Bayu pun pergi meninggalkan Damar. Damar hanya terdiam mematung melihat laju mobil yang berjalan meninggalkan dirinya. Dalam perjalanan, Bayu dan Pak Komar mulai berbincang-bincang. Rupanya Pak Komar memang membutuhkan sosok Bayu. Jadi tidak salah dia memilih Bayu sebagai abdinya. "Sepertinya anakmu tadi tidak mengizinkanmu ikut bersama saya. Saya lihat dari wajahnya seperti ada penolakan," ucap Pak Komar memulai pembicaraan. "Biarkan saja, Tuan. Tadi sempat menahan saya untuk pergi," ucap Bayu. "Jangan panggil saya Tuan, panggil saja Pak Komar,"
ucap Pak Komar. Untuk menjadi abdi, ada beberapa syarat yang harus kamu lakukan, dan itu tidak boleh ditolak, lanjut Pak Komar. Sebenarnya Bayu sudah mengetahui syarat-syarat dan pekerjaan sebagai abdi, hanya saja Bayu pura-pura tidak mengetahuinya. Apa saja itu Tuan? Maaf, maksud saya Pak, tanya Bayu. Nanti setelah sampai rumah, saya jelaskan semuanya, ucap Pak Komar. Bayu hanya diam, dan tidak ada lagi percakapan di antara mereka. Tiba-tiba, mobil Pak Komar menabrak sesuatu. Goblok, bawa mobil yang benar, bentak Pak Komar kepada sopirnya. Maaf Pak, tadi sekilas ada yang lewat, ucap sopir. Setelah diperiksa, namun tidak ada apa-apa. Sopir pun masuk kembali ke dalam mobilnya dan melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian mereka sampai di kediamannya Pak Komar. Bayu hanya menggelengkan kepala ketika ia melihat rumah Pak Komar. Bayu, disinilah nanti kamu tinggal, ucap Pak Komar. Bayu hanya mengangguk, kemudian masuk ke rumah mengikuti Pak Komar. Pak Komar menunjukkan beberapa ruangan, sekaligus memberitahu Bayu mengenai ruangan yang tidak boleh dia masuki selain Pak Komar sendiri. Di dalam ruangan juga terdapat gazebo yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Setelah menunjukkan semua ruangan, Pak Komar mengantar Bayu untuk menuju kamarnya. Di sini kamarmu, istirahatlah, besok kamu sudah mulai bekerja, ucap Pak Komar. Bayu hanya mengangguk. Kemudian ia masuk ke dalam kamar dan menata pakaiannya. Malamnya sekitar pukul 00.15, Pak Komar pergi sendirian, tanpa pengawalan siapapun. Bayu yang melihat Pak Komar keluar rumah, ia pun penasaran. Tidak biasanya Pak Komar keluar rumah hanya seorang diri. Hendak pergi kemana dia? Dan apa yang akan ia lakukan malam-malam begini? Batin Bayu bertanya-tanya. Namun Bayu tidak berani menghampiri. Ia hanya mengintip dari dalam rumah. Meski rumah Pak Komar megah, namun jika sudah larut malam, akan terlihat mengerikan. Ruangan-ruangan dengan pencahayaan yang redup menambah kengerian tersendiri bagi setiap orang yang memasukinya. Bayu sendiri tidak bisa menutup ketakutannya ketika berada di dalam rumah Pak Komar. Ketika Bayu hendak kembali ke kamarnya, tiba-tiba Bayu melihat sosok yang lewat menuju ke ruang pribadi Pak Komar. Penasaran, Bayu pun berniat untuk mendekati. Dengan langkah yang mengendap-endap agar tidak mengeluarkan bunyi, tiba-tiba Bayu dikagetkan dengan suara seseorang. Mau kemana mas? Terdengar dari arah belakang Bayu. Kemudian Bayu pun menoleh. Ternyata dia adalah karyawan Pak Komar yang jaga di luar rumah. Ah, bikin kaget aja, batin Bayu dengan detak jantung yang tidak karuan. Enggak kemana-mana mas, ucap Bayu gugup. Jangan sekali-kali mendekati ruangan itu mas, bahaya, ucap penjaga tersebut sambil menunjuk salah satu ruangan. Ada apa dengan ruangan itu mas? Tanya Bayu penasaran. Kemudian penjaga tersebut menjelaskan kepada Bayu bahwa ruangan itu adalah tempat pemujaan Pak Komar setiap malam Jumat. Abdi Pak Komar membawakan ari-ari untuk dimakan oleh Pak Komar sendiri. Bukan hanya itu saja, bahkan Pak Komar menyetubuhi mayat laki-laki atau perempuan di dalam ruangannya. Jangan-jangan malam ini Pak Komar pergi untuk... Belum sempat Bayu meneruskan pembicaraannya, namun penjaga tersebut memotongnya. Betul mas, Pak Komar pergi untuk mencari mayat yang baru meninggal, ucap penjaga tersebut. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara mobil. Mereka pun langsung membubarkan diri. Pak Komar sudah datang, tidak baik kita kumpul begini, ucap penjaga tersebut yang langsung pergi ke dapur untuk membuat kopi. Begitu juga dengan Bayu, ia pun langsung masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, Bayu masih membayangkan ucapan penjaga Pak Komar karena ini menyangkut pekerjaan dia nantinya. Terdengar pintu rumah dibuka. Bayu kemudian mengintip dari celah pintu. Samar-samar terlihat Pak Komar sedang membawa peti. Tiba-tiba, Pak Komar menatap ke arah Bayu yang sedang mengintip. Tentu Bayu sendiri kaget. Jangan-jangan Pak Komar mengetahui dirinya. Bayu langsung bergegas kembali ke ranjang. Semalaman, Bayu tidak bisa tidur. Pikirannya terus melayang. Keesokan paginya, Bayu dikagetkan oleh suara Pak Komar
yang berteriak memanggil. Sontak saja Bayu langsung terbangun. Ia pun langsung keluar menghampiri Pak Komar. "Bapak manggil saya?" tanya Bayu. "Ya, hari ini kamu ikut saya," ucap Pak Komar. "Kemana Pak?" tanya Bayu. "Udah, ikut saja," jawab Pak Komar. Kemudian Bayu bersiap-siap mengganti pakaian. Bahkan ia lupa untuk mandi. Setelah berganti pakaian, Bayu menghampiri Pak Komar kembali. Pak Komar mengeluarkan mobilnya dan Pak Komar sendiri yang akan menyetir karena Bayu tidak bisa mengendarai mobil. Setelah siap, mereka pun berangkat. Selama dalam perjalanan, tidak ada percakapan di antara mereka. Bayu hanya melihat-lihat sekeliling. Mobil yang dikendarai Pak Komar mulai melewati bukit dan hutan-hutan belantara yang mana tidak ada rumah satupun. Bayu sendiri merasa heran, kenapa Pak Komar mengajaknya ke sini? Namun Bayu tidak berani bertanya apapun. Ia hanya mengikuti kemana Pak Komar pergi. Di tengah perjalanan Pak Komar berhenti. Ia pun turun dari mobilnya. Tidak lama kemudian, ada salah satu mobil yang datang entah dari mana. Pak Komar pun menghampiri mobil tersebut. Bayu hanya melihat dari dalam mobil, tidak mengerti apa yang akan dilakukan Pak Komar. Ternyata, Pak Komar menghampiri mobil tersebut hanya untuk memberi uang. "Aneh, ada hubungan apa antara mereka berdua?" batin Bayu bertanya-tanya. "Kenapa bertransaksi di tengah hutan begini?" lanjut Bayu. Bayu semakin penasaran. Tiba-tiba, pandangan Bayu teralihkan kepada sopir yang membuka bagasi. Lalu sopir tersebut mengeluarkan peti berukuran kecil dari dalam bagasinya. "Bayu, angkat peti ini dan bawa masuk ke dalam bagasi," teriak Pak Komar memanggil Bayu. Dengan segera Bayu langsung keluar dan membawa peti tersebut. Setelah selesai, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Di suatu tempat, di tanah lapang di tengah hutan belantara, Pak Komar menghentikan mobilnya kembali. "Kita sudah sampai, ayo turun," ucap Pak Komar yang kemudian turun dari mobilnya. Ternyata di tempat ini adalah tempat di mana Arman mengucapkan janji atau sumpah di hadapan Pak Komar. Artinya, Bayu juga akan mengikat janji untuk menjadi abdi bagi Pak Komar. Bayu pun kemudian turun mengikuti Pak Komar. Pak Komar membuka bagasi dan mengeluarkan peti yang dibawanya tadi. Lalu Pak Komar membuka petinya. Ternyata di dalam peti tersebut terdapat seorang anak kecil yang sudah disekap dengan mata dan mulut tertutup serta tangan kakinya terikat. "Ambil golok," perintah Pak Komar kepada Bayu. Bayu yang tidak mengerti, ia pun menuruti perintah Pak Komar meski dalam hatinya bertanya-tanya. Kemudian Pak Komar menghunuskan goloknya tepat di batang leher anak kecil tersebut. Ketika ia mengangkat golok dan hendak menebas lehernya, tiba-tiba, "Hentikan," teriak Bayu yang menghentikan aksi Pak Komar. Pak Komar menoleh ke arah Bayu, tatapannya tajam. Wajahnya merah, sepertinya ia tidak suka atas perlakuan Bayu tadi. "Apa maksudmu?" tanya Pak Komar dengan nada yang begitu marah. "Apa yang akan Bapak lakukan terhadap anak kecil ini?" Bayu pun balik bertanya. "Bukan urusanmu, jangan coba-coba menghalangi," ucap Pak Komar. Kemudian Pak Komar mengangkat goloknya kembali. Ketika golok mendekati leher anak kecil tersebut, tiba-tiba Bayu menghentikannya kembali. Tentu dengan perlakuan Bayu yang kedua kali membuat Pak Komar sangat marah. "Maumu apa Bayu? Sudah saya bilang, jangan coba-coba menghalangi saya kalau dirimu tidak ingin bernasib sama seperti anak kecil ini," ucap Pak Komar sekaligus mengancam. Bayu kemudian terdiam. Ia masih berpikir untuk mencari alasan bagaimana menyelamatkan anak tersebut, sekaligus agar dirinya tidak terjebak dalam perjanjian. "Hentikan Pak, saya baru satu hari ikut bersama Bapak dan saya belum terbiasa dengan sikap Bapak. Belum apa-apa, Bapak sudah mau membunuh anak kecil aja," ucap Bayu. Tentu ucapan Bayu ini sangat beresiko baginya. "Sekarang maumu apa? Apa mau menggantikan anak kecil tersebut?" tanya Pak Komar. "Tidak Pak, maksud saya begini. Bapak lihat wajah anak kecil ini, sepertinya masih bisa dimanfaatkan," jawab Bayu. Meski Bayu tahu siapa di hadapannya, namun Bayu tidak pernah gugup. Hal itu ia lakukan untuk meyakinkan lawan bicaranya. Pak Komar mulai mencerna ucapan Bayu
Meski ia sangat marah, namun masih bisa menahan amarahnya. "Lalu, apa manfaat dari anak kecil ini?" tanya Pak Komar. "Dia bisa membantu pekerjaan Bapak," jawab Bayu. Pak Komar akhirnya mengerti apa yang diucapkan Bayu. Meski terlihat kesal, Pak Komar membatalkan aksinya dan membawa anak kecil tersebut ke rumahnya. Selama dalam perjalanan, Pak Komar hanya terdiam. Hatinya masih kesal terhadap perlakuan Bayu. Tapi tidak dengan Bayu. Bayu terlihat santai. Dirinya berhasil mengelabui Pak Komar dan menyelamatkan nyawa anak kecil tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.